pembentukan pansus ini adalah untuk memberantas mafia, tapi ternyata mereka tidak berhasil. Sebagai pimpinan baru yang mengurusi sektor hulu migas, Amin pun berkomitmen akan membenahi sistem DSK migas. Menurutnya, bila pembenahan sistem dilakukan, maka akan berdampak pada proses perbaikan perizinan. Saya melihat dalam waktu singkat ini, saya melihatnya dalam waktu singkat, kira-kira yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem yang terkait dengan berbagai macam proses, ada proses di internal SKK, ada proses yang terkait antara SKK dengan KTKS, ada juga proses yang terkait antara KTKS dengan para kontraktor. Lembaga sektor migas memang rentan terjerat lingkaran mafia migas. Penangkapan Rudi Rudianini, kepala SKK migas pada tahun 2013, seolah mengkonfirmasi hal ini. Bahkan, melalui Rudi pula, sebagian kasus mafia migas yang kerap merugikan negara turut terungkap. Vonis bersalah terhadap penyuap Rudi, Arta Mary Simbolon, juga makin menegaskan, lembaga pengatur hulu migas itu harus dibenahi. Kolaborasi dengan tim anti mafia migas yang sudah dibentuk juga sangat diperlukan, agar komitmen pemerintah memberantas mafia tidak hanya sekedar wacana, tapi juga nyata dalam tindakan. Tim Liputan, Metro TV. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan kasus suap pembahasan APBNP dengan tersangka politikus Partai Demokrat, Sutanto Dugana. Tiba di KPK Kamis pagi sekitar pukul 10, Jero yang juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM ini memilih tidak banyak bicara ketika dicegat oleh wartawan. Ia hanya mengatakan kedatangannya untuk memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk kasus suap pembahasan APBNP 2013 dengan tersangka.